الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وتزو وتزوج صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما وهي بالهبسة وأصدق وأصدقها أنه صلى الله عليه وسلم النجاسي أربع مئة ووالي نكاهها أثمان عفان رضي الله عنه Wufyad, anhu, ha, wufyad, anha, arba wa tuwfiya radhiyallahu anhu sanata 4 ah radhiyallahu anha wa tuwfiya radhiyallahu anha sanata 44 wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam umma salama hindab bint salama umma salama hinda binta umayyah radhiyallahu anha binta abi umayyah binta abi umayyah radhiyallahu anha wa matat sanata isnatain wa wasint, wa sittin وهي أخرهن موتا وكلا ميمونة رضي الله عنها وتزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت جهس رضي الله عنها وتوفيت بالمدينة سنة إسر وهي أولهن وفاة وأول من همل على نأس وتزوج صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الهارس سبيت في غزوة بني بني مصطلق. ثم أعطاها صلى الله عليه وسلم وتزوجها وتوفيت سنة ست وخمسين. وتزوج صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الهارس رضي الله عنها خالة خالد بن والد رضي الله عنه وعبد الله, الله بن عباس رضي الله عنهما. وهي آخر من تزوج صلى الله عليه وسلم وتوفيت سنة إحدى وخمسين. وكيل سنة ستين وستين وتزوج صلى الله عليه وسلم صفية بنت هوي بنت هوي بن أخطاب رضي الله عنها من ولد هارون عليه الصلاة والسلام سبيت من خيبر فأعطاكها صلى الله عليه وسلم وجعل إذكها صداقها وتوفيت سنة خمسين وتزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة ام المساكين رضي الله عنها سنة سنة ثلاثين من الهجرة ولم ولم تلبس عنده صلى الله عليه وسلم الا سهرين او ثلاثة او ثلاثة وماتت وهؤلاء ثبت بالتحقيق دخوله بهن ومعاشرته ومؤاسرته لهن وقبورهن ومعرفة معروفة معروفة bil bakiy ila sayyidatu khadijah fa innaha bil bilhaj, bil hajun bi makkah wa sayyidatu maimunah fa innaha bi wadi saraf Kabla wadi fatimah bi qurb makkah kemarin di uh, apa mahar untuk sayyidah khadijah disebutkan bahwa maharnya itu 20 Bakaro 20 Bakaro Bakaro itu kemarin ada kekeliruan Bakaro itu anaknya onta anaknya anaknya onta betina jadi masih kecil onta yang kecil kecil itu namanya Bakaro Alfutia Minal Ebel 20 onta kecil Kemudian yang ke lima yang dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ummah Habibah binti Abi Sufyan yang biasa disebut dengan Ramlah binti Abi Sufyan bin Harb. Dahulunya Sayyidah Ramlah atau Ummu Habibah ini dinikahi oleh Ubaidillah bin Jahash. Hijrah ke Habasyah bersama suaminya. Kemudian si suami murtad. Keluar dari agama Islam melalui agama Nasoro. Otomatis kalau sudah berpindah agama itu infasah nikahnya dengan e, selesainya masa idah jadi ditunggu sampai selesainya masa idah kalau mau kembali ke Islam ya nggak nggak jadi fasah kalau kembali apa nggak kembali fasah Akhirnya dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Habasha. Habasha sekarang itu Ethiopia. Jadi ketika hijrah di sana suaminya murtad, otomatis invasah. Ketika itu dinikahi oleh Nabi. Nabi di Madinah. Nabi di di Madinah. Zai apa Ummu Habibah atau Ramla ini berada di sana dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang memberikan mahar adalah An-Najasyi Itu terjadi pada tahun ke-7 Yang menjadi wali nikahnya adalah Sayyiduna Osman bin Afan Mahar yang diberikan adalah 400 dinar Meninggal Ummu Habibah atau Sayyidah Ramlah Pada tahun 44 Hijriah jadi 34 tahun setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya Rasulullah menikah dengan Ummu Salama yang memiliki nama Hindun binti Abi Umayyah. Dulu Ummu Salama ini menjadi istrinya Abi Salama karena punya anak namanya Salama. Salama bin Abi Salama. Dulunya menjadi istrinya Abi Salama bin Abdul Asad bin Mughirah Al-Makhzumi. Ummu Salama ini hijrah bersama suaminya ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah yang pertama Karena hijrah ke Habasyah itu dua kali Yang pertama Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah Yang kedua di tahun ke-7 Ini yang pertama Hijrah yang pertama Dinikahi oleh Rasulullah Karena meninggal Abisalama Salama Di tahun keempat lah Ummu Salama ini dulunya ketika Abi Salama meninggal menganggap tidak ada yang lebih baik daripada Abi Salama. Tapi setelah menjadi istrinya Rasulullah, beliau mengetahui bahwa Rasulullah lebih baik daripada Abi Salama. Dinikahi oleh Rasulullah pada bulan Syawal tahun keempat Hijriah meninggal tahun 59 Hijriah usianya 84 tahun dimakamkan di Baki Kemudian Rasulullah menikah dengan Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Jadi menikah dengan Ummu Habibah tahun ke-7. Menikah dengan Ummu Salamah atau Hindun Tahun ke eh, Tahun ke Keempat Ada mengatakan meninggal Ummu Salamah ini Tahun 62 Kalau tahun 62 Bisa dikatakan beliau Yang terakhir daripada Istrinya Nabi yang meninggal Kalau ...yang menyatakan Maimunah meninggal di tahun ke-51. Kalau yang menyatakan Maimunah meninggal di tahun 66... ...maka Maimunah yang paling akhir. Jadi ada yang mengatakan tahun 59, ada yang mengatakan tahun 62. Kemudian Zainab binti Jahash. Rasulullah menikah dengan Zainab binti Jahash... Zainab binti Jahash ini dulunya dinikahi oleh dinikahkan oleh Rasulullah dengan Zaid bin Haritha. Anak anak angkatnya Rasulullah. Zaid bin Haritha. Dia dinikahkan kepada Zaid bin Haritha. Lah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad menikahinya. Setelah dinikahkan dengan Zaid bin Haritha, Al Rasulullah mendapatkan perintah untuk menikahi Zainab. Akhirnya membuat apa namanya eh, pertentangan antara orang kafir Quraisy. Ini Muhammad ini gimana? Istri anaknya dinikahi. Jadi ketika setelah dinikahkan dengan Zaid bin Haritha dapat perintah untuk menikahnya, diperintahkan untuk menceraikan Zaid bin Haritha dinikahi oleh Rasulullah karena Zaid bin Haritha ini benar-benar mengenal Rasulullah termasuk orang yang pertama kali masuk Islam termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam dan mengenal betul dengan Rasulullah SAW perintah dari Allah dilakukan tapi orang kafir Quraisy menyatakan gak pantas istri dari anaknya kan diambil anak Zaid bin Haritha oleh Rasulullah sampai turun ayat Al-Quran maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum bukanlah Nabi Muhammad itu dari ayah dari salah satu lelaki yang ada di antara kalian maksudnya bukan ayahnya Zaid bin Haritha bukan ayahnya Zaid bin Haritha dan satu-satunya istri yang disebutkan dinikahi oleh Rasulullah dalam ayat Al Qur'an ya ini Zainab ini dinikahkan kepada Zaid bin Haritha kemudian dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Zainab itu pernah membanggakan dirinya daripada istri-istrinya Nabi yang lain dengan mengatakan zawajakunna aba wa min fauki sab'i samawat kalian dinikahkan oleh ayah-ayah kalian maksudnya dinikahkan kepada Rasulullah oleh ayah-ayah kalian yang menjadi wali nikahnya ayah atau memang wali hakim seperti uh, uh, Ummu Habibah dinikahkan Yang menjadi wali nikahnya adalah Sayyidina Osman Aba ukuna, artinya manusia biasa yang menjadi wali nikah kalian Tapi aku dinikahkan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang menikahkan langsung Allah zawwajanillahu min samawat Dari langit, dinikahkan dengan Rasulullah dari langit Di atas langit ketujuh Namanya Zainab dulunya adalah Barroh. Namanya adalah Barroh. Kemudian ketika masuk kepada Nabi di bulan Zulqa'dah tahun kelima diganti namanya oleh Nabi dengan Zainab. Meninggal di kota Madinah tahun ke-20. dan menjadi pertama istrinya Rasulullah yang wafat. Karena dari riwayat yang pertama kali menyusul Nabi dari istri-istrinya Nabi itu adalah atwaluhun Ad nayadan yang paling panjang tangannya sehingga mereka istrinya Nabi itu ngukur tangan karena Rasulullah mengatakan atwaluhun nayadan yang paling panjang tangannya ukur ukuran tangan padahal maksudnya nabi panjang tangan di sini seperti bukan bukan istilah di Indonesia ya panjang tangan maling tapi panjang tangan di sini munfik orang yang sering sedekah lah dari istilahnya nabi yang ahli sedekah ini Zainab binti Jahash yang paling ketol dalam sedekah Zainab binti sehingga beliau pertama kali istrinya Nabi yang wafat Menyusul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan beliau pertama kali dari istrinya Nabi yang dibawa dengan keranda Dulu itu Mayit itu dibawa gak pakai keranda Gak ada penutupnya Gak ada penutupnya Jadi los Dari luar tuh kelihatan Bentuk tubuhnya itu kelihatan los sehingga pada saat Sayyidah Fatimah melihat hal tersebut Sayyidah Fatimah ini merasa malu bentuk tubuhnya terlihat oleh orang-orang yang bukan mahramnya merasa malu sampai suatu saat Asma binti Umesh Asma binti Umesh ini pernah dinikahi oleh Sayyidina Abu Bakar itu mengatakan bahwa di Habasya itu di Etopia kerandanya ada penutupnya. Sayyidah Fatimah senang mewasiatkan untuk dilakukan dimakamkan dengan itu. Lah pertama kali yang dimakamkan menggunakan itu adalah Sayyidah Fatimah. Karena meninggal 6 bulan setelah Nabi. Lah setelah itu dipakai terus. Dipakai terus istrinya Nabi pertama yang menggunakan itu adalah Zainab binti Syahish kemudian Rasulullah juga menikahi Juwairiyah binti Harith dulu beliau menjadi istrinya Musafiq bin, Sofya, bin, Sof bin Sofwan al-Mustaliqi dari keturunan Bani Mustalik. Akhirnya Juwairia ini menjadi bagiannya Sabit bin Ges karena terjadi perang Bani Mustalik ditawan Masuk di dalam bagiannya, sabit bin Ges. dinikai oleh Rasulullah di tahun ke-6 di bulan Syaban. Dinikai oleh Rasulullah di tahun ke-6 di bulan Syaban, Labani Mustalik itu terjadi di tahun kelima. Ketika dinikahi, diberi mahar 400 dirham Diberi mahar 400 dirham Ketika mendengarkan orang-orang saat itu Bahwa Rasulullah menikahi Juwairiyah Otomatis para sahabat yang mendapatkan tawanan perang Melepaskan tawanannya Ini perang Bani Mustolik Perang dengan Bani Mustolik dapat rampasan perang Juwairia dinikahi oleh Rasulullah dikasih mahar 400 dirham orang-orang dengar dinikahi oleh Rasulullah langsung dilepaskan mereka tawanan Bani Mustolik semuanya dibebaskan dengan mengatakan asharu Rasulillah mereka ini uh, sihru Rasulillah apa ya uh, ada hubungan pernikahan dengan Rasulullah Bani Mustolik salah satu dari perempuannya dinikahi oleh Rasulullah berarti ini Bani Mustalik semuanya menjadi sihru Rasulillah musaharatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dibebaskan karena apa mereka nggak merasa nggak pantas masa besan besannya Rasulullah ini menjadi budak nah dimerdekakan sehingga Sayyidah Aisyah mengatakan fama ra'ayna imra'atan kanat a'zam barakatan ala minha Aku tidak pernah melihat perempuan yang berkahnya luar biasa besar pada kaumnya daripada Juwairia. Karena sebab dinikahi Juwairia oleh Rasulullah dimerdekakan 100 daripada keluarga Bani Mustalik. 100 orang dimerdekakan dari keluarga Bani Mustalik. Beliau meninggal usianya 65 tahun pada tahun 56 Wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Maimunah bintul Harits Dinikahi Maimunah oleh Rasulullah Maimunah bintil Harith radhiyallahu anhu anha yang mana Maimunah adalah bibi saudari daripada ibundanya Khalid bin Walid. Jadi saudaranya eh, saudarinya ibunya Khalid bin Walid juga saudarinya ibunya Abdullah bin Abbas. Jadi Abbas bin Abdul Muthalib dan Al Walid bin Mughirah itu menikah dengan saudaranya Maimunah sehingga Abdullah bin Abbas dan Khalid bin Walid menjadi keponakan Maimunah keponakan Maimunah karena itu pernah Sayyidina Abdullah bin Abbas di masa kecilnya tidur bersama dengan Rasulullah dan bibinya Maimunah bertiga satu bantal tiga orang jadi Rasulullah dengan Maimunah di sini Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Selain dia sepupunya Nabi, dia keponakannya Maimunah. Mahram dengan Maimunah. Dahulunya Maimunah ini menjadi istrinya Abi Ruhman bin Abdul Uzzah. Kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah umrah di tahun ketujuh yang dinamakan dengan Umratul Qadha. Tahun ke-6 Umrah Al-Hudaibiyah. nggak jadi umrah. Umrah tapi nggak jadi umrah. Sampai di Hudaibiyah ada soluh kembali ke apa? ke Madinah. Tahun ketujuh 7 Umratul Qadda tahun ketujuh amratul Dalam riwayat sahih Muslim itu dinikahi oleh Rasulullah, Rasulullah sudah halal, artinya sudah selesai umrohnya. Selesai umrohnya baru dinikahi Rasul, tapi posisinya Rasulullah di Mekah ketika umroh. Itu dinikahi Maimunah. Kemudian Maimunah juga Termasuk yang terakhir Daripada istrinya Rasulullah yang wafat Menurut sebagian pendapat Karena beliau diriwayatkan Meninggal tahun ke-51 Ada riwayat beliau meninggal tahun ke-66 Kemudian Rasulullah menikah Dengan Sofia binti Huyai Bin Akhtob Sofia ini daripada turunannya Nabi Harun alaihissalam jadi keturunan Nabi Harun Dulunya da, Menjadi istrinya Kinana bin Abil Hugek Dan Sofia ini Ditawan Dari sebab peperangan Khaybar Peperangan Khaybar terjadi pada tahun ke-7 Dihya bin Khalifah datang kepada Nabi meminta daripada budak hasil rampasan perang. Ya Rasulullah, akti ini Ya wahai Rasulullah berikan kepadaku satu budak dari rampasan perang. Maka Rasulullah mengatakan idhab fakut jariatan pergi ambil satu budak diambil Sofia ada seseorang datang kepada Rasulullah Ya Rasulullah A'taita dihya sof, 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 sofiyah Sayyida bani guraidah wa nadhir Mata seluh Ilalak lak Rasulullah ka, Engkau memberikan ke, apa Sofia, Yang mana Sofiyah itu adalah Pemimpin bani guraidah Dan nadhir Padahal Sofiyah itu nggak pantas kecuali untukmu namanya ibarat putri yang nggak pantas dengan orang bawahan pantasnya dengan pangeran atau raja yang pantas itu ya Rasulullah maka Rasulullah memerintahkan untuk memanggilnya dan membawa eh, apa Sofia membawa Sofia akhirnya Ketika dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan kepada dihya khud jahriyatan nasab Ambil budak daripada rampasan perang selain Sofia ini. Lah dinikahi Sofia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Fatah Khaibar tahun ke-7 yang dijadikan mahar oleh Rasulullah untuk pernikahannya dengan Sofia yaitu dimerdekakannya dari perbudakan. Meninggal Sofia tahun ke-50 Hijriah. Kemudian Rasulullah juga menikah dengan Zainab binti Khuzaimah yang dijuluki dengan Ummul Masakin. Dulu di zaman jahiliyah dipanggil dengan Ummul Masakin karena selalu memberikan makanan kepada orang-orang miskin dan dulunya dinikahi oleh Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash dinikahi oleh Rasulullah tahun ketiga daripada bulan Hijriah. Eh, tahun Hijriah, tahun ketiga dari tahun Hijriah. Hidup bersama Rasulullah nggak lama, hanya dua bulan atau tiga bulan, kemudian wafat. Wafat di bulan Rabiul Awal tahun keempat, dimakamkan di Bagi. Di bulan Rabiul Awal di tahun keempat. Zainab binti Khuzaimah. lah yang telah disebutkan ini, sebelas daripada isinya Nabi telah disebutkan, semuanya telah Berhubungan dengan Rasulullah Tinggal bersama Rasulullah Dan kuburannya pun Diketahui dibaki Kecuali Sayyidah Khadijah Karena Sayyidah Khadijah dimakamkan di Hajun Di Makkah Dan Sayyidah Maimunah Dimakamkan di Wadi Sarof Sebelum Wadi Makkah Dekat dengan Makkah Di Wadi Fatimah dekat dengan maka itu daripada istri-istrinya Rasulullah yang berjumlah 11. Masih ada beberapa istrinya Rasulullah yang dinikahi tapi tidak disebutkan secara e, apa namanya jelas pernikahannya berapa tahun, bagaimana ceritanya enggak banyak. Nanti akan disebutkan di pertemuan akan datang daripada istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang e, tersisa. Dan itu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Lebih membuka pengenalan kita kepada Nabi Sehingga lebih timbul rasa cinta kepada Nabi Dan lebih semangat lagi kita dalam mempelajari sirah kehidupan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Amin amin ya rabbal alamin Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wasallam Alhamdulillahi rabbil alamin Ya Rabbana atarafna أسرفنا على لضا أسرفنا فتب علينا توبة تغسله كل هوبة وسلنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي ما هبه أو جيرة أو صحبه. والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع وجودا منا لا باكتساب بنا بالمصطفى الرسول نهض بكل سولي بالمصطفى الرسول نهض بكل سولي بالمصطفى الرسولي نهض بكل, بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الهبي وآله وصحبه عداد طاس صحبه والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة أما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين